sadar nggak sih bahwa semua itu dicapai kan karena Angie memang pekerja keras? Kan aku tahu Angie perjalanannya jadi Miss Manado ya. Dari Miss-Missan yang masih apa tuh noni-noni. Iya, gitu, provinsi kan. Lah. Sampai di politik, sampai kan memang karena Angie punya kapabilitas itu kan. Gitu. Kalaupun dia mau menanyakan hal-hal yang sensitif, dia nggak nanya ke aku. Oh, tapi ke orang-orang dekat aku. Jadi misalkan ya kayak, Mami kenapa sih kok bisa hukumannya lama gitu. Oh. Dia kayaknya ke aku ada ngerasa aku gak mau nangis gitu. Karena dia tuh selalu paling gak suka kalau aku nangis kan. Mungkin kayak Mas Aji juga kali ya, jadi gak mau melihat aku menangis. Ya Allah, sweet banget ya Kianu ya. Aduh, aku tuh ya ketika memutuskan untuk memilih satu profesi, aku harus mengkalkulasi dulu ya kan, gak boleh ceroboh, gak boleh gampang percaya, harus lihat sana sini pakai mata beneran sama pakai mata hati, sehingga kita gak bakal terkibul dengan kebaikan orang yang akhirnya justru hanya akan menjerumuskan. Kedua, ketika aku boleh membalik waktu, aku pengen Mas Aji masih ada sih, pengennya begitu karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Dan kali ini guys, aku sampai terbatuk-batuk, merinding, meriang. Pokoknya campur-campur, karena ini my beautiful sister. Kita satu alma mater di Putri Indonesia. Iya, Allah, Mbak duluan tahun berapa tuh Mbak? Aku pokoknya tahun jebot aja bareng Indira ya. Aku agak-agak adik-adiknya gitu. Dan juga beliau ini adalah panutan aku juga di DPR RI. Karena pernah satu komisi 10 dan baru ketemu lagi setelah belasan tahun. Siapa lagi kalau bukan Angelina Sonda. Yeay. Tadi kita udah cipika-cipiku ya. Udah ya, ya Allah. Ya Allah. Tambah cantik. Amin, alhamdulillah. Beda banget Angie, benar. Masa ya? Aduh, beda banget. Dulu karena kayaknya banyak beban gitu ya. Enggak. Dulu tuh Angie tuh beda banget lah pokoknya. Semuanya yang pasti ya guys, ini beda banget. Enggak taunya badannya langsing banget padahal punya catering, punya banyak banget ya YouTube channel, sekarang jadi influencer. Amin. Banyak banget ya, itu rezeki Allah yang luar biasa. Aduh, ya. Tabarakallah lah pokoknya, alhamdulillah enggak bisa ngomong apa-apa lagi, Mbak. Iya. Kecuali syukur gitu. Iya. Tapi yang jelas auranya yang beda. Aura yang benar-benar menjadi perempuan yang solehah ya. Insya Allah. Karena itu, ya, itu yang dicari semua perempuan ya. Pada saat lahir, kemudian besar dan punya segala macam kehidupan, itu pasti ada aja ujiannya ya. Iya benar. Tapi you can pass gitu ya, semuanya ya. Alhamdulillah, walaupun hidup itu kalau tanpa tantangan juga pasti setelah bebas, terus setelah berbagai macam ya petualangan dan tantangan dan jungkir balik, jumpalitan, akrobat, katrol itu dilaluin. Tetap aja from these days to later kan akan ada juga masalah-masalah kehidupan yang akan terus bergulir ya. Namanya manusia masih hidup masih punya masalah. Tapi yang paling sulit guys, kalau seseorang tidak bisa memaknai semua persoalan hidup dengan kembali ke Allah. Itu betul. Karena itu nggak semua orang disentuh hatinya dengan peristiwa-peristiwa hidup. Benar nggak? Benar banget. Iya kan? Jadi yang tadi Mbak bilang, aku nih disentilnya itu benar-benar dijewer dan dimasukkan ke dalam lapas ya kan. Buat kayaknya memperbaiki diri aku. Karena diri aku yang dulu tuh juga memang tidak patut dicontoh. Artinya setelah 10 tahun aku berintemplasi dengan diri aku sendiri, and then I finally found bahwa dulu aku banyak sekali sikap, banyak sekali cara pandang yang tidak baik lah. Dan aku mencoba untuk merubahnya ketika aku dilapas. Sekarang adalah menjaga dan merawatnya yang juga tidak mudah. Iya, memaintain segala sesuatu. Betul. Tapi guys, gak semua orang tahu kalau Angelina itu sebetulnya kalau kacamata aku ya, yang setiap hari itu kita di Komisi 10 tuh aku tahu banget. Kalau Angelina Sondah bicara kepada mitra kerja tuh semua quiet, semua nyimak. Karena you are smart, itu harus diakui lah. Iya kan? And you are beauty, dan punya leadership. Jadi orang tuh selalu melihat Angelina sebelum kasus ini ya. Betul-betul. You are perfect. Iya kan? Punya suami ganteng, punya anak, ibu sambung yang luar biasa.
Iya kan? Orang kan gak ada yang tahu. Dunia tuh bener, kan? Perfect banget gitu ya. Kalau gak salah nih guys, menang juga sebagai politician yang dapat penghargaan di mana ya, seluruh dunia sebagai yang tercantik, terpintar atau apalah gitu ya, bener gak sih? Bener. Apa itu namanya? Pokoknya the most pretty politician and the smartest. Terus di atasnya Hillary Clinton gitu kan. Nah itu yang bikin aku sesungguhnya itu terlalu terbuai dan ngerasa terlalu segala-galanya, dan akhirnya aku jatuh. Jadi ngakuin tuh? Aku pada saat itu ketika semuanya ada, kepopularitasan ada, harta punya, jabatan punya, ya lupa sama yang ngasih, Allah. Akhirnya Allah tenggelamkan sedalam-dalamnya, dan aku baru menyadari ketika aku terlibat kasus sampai masuk penjara, bahwa itu semua milik Allah. Aku ini kan cuma bagian dititipin. Jadi itulah pembelajaran yang luar biasa aku dapetin, bahwa apapun yang aku punya ternyata ini bukan punya aku. Ini cuma dipinjemin loh sama Allah. Yang sewaktu-waktu kalau Allah pengen ngambil ya ambil aja. Suami aku, harta, kepopularitasan, yang dulunya disanjung terus dihina, yang dulunya diangkat-angkat terus sekarang dibanting-banting, ya kan? Punya suami diambil sama Allah. Nah, jadi artinya ya hidup itu ternyata kita cuma menjalaninya, Allah udah ngatur dan Allah yang punya. Terus sampai aku mau sombongkan gitu kan. Nah, dulu aku memang sombong mungkin kan, bukan mungkin lagi sih, iya. Ngangkat dagu gitu, ngerasa punya semuanya, ngerasa pinter, ngerasa cantik, ngerasa kaya, ngerasa punya suami oke. Nah, dan ternyata itu means nothing ketika aku ditegur sama Allah dengan cara yang spektakuler, sangat-sangat bombastik. Aku bilang Allah begitu menenggelamkan aku sampai aku nyaris nggak bisa naik ke permukaan dan nyaris menyerah juga saat itu ya. Saat itu. Tapi bener loh, aku tuh ya, ini masih aja aku kekeh nih ya Angie ya, karena aku ngelihat kalau Angie bilang aku sombong, aku sih ngelihatnya sebagai temen juga, meskipun senior ya di Putri Indonesia, tapi itu bukan sombong, itu mungkin confidence ya. Iya, terlalu over. Oh, jadi itu terlalu over? Over. Kalau aku selalu mengkalkulasi diriku yang dulu, ternyata aku tuh terlalu menakarnya di atas gitu. Jadi over confidence gitu kan, terus merasa over wealth. Punya harta ya tinggal nunjuk gitu kan dulu. Nah, posisi juga ada di baik di DPR dan juga di partai. Jadi akhirnya aku jadi overwhelming dengan yang sesungguhnya bukan aku punya. Itu cuma dititipin Allah. Nah, terus Allah ngasih pelajaran ke aku. 2 tahun masih gak terima tuh Mbak. Jadi ngerasa, gila ya gue kurang apa. Gue kok udah begini, gue begini. Tapi at the end of the day, aku mulai belajar untuk menelisik hati terkecilku dan berkaca. Oh iya ya, ternyata ini loh. Aku mulai membuat daftar orang yang pernah aku sakitin. Nah, dan aku pengen minta maaf ke mereka. Aku mulai, oh iya ya, ternyata gue pernah nyakitin oma, opa, terus pas Aji lah gitu. Aku mulai berani berkata jujur kepada diriku sendiri supaya aku bisa memperbaikinya. Kalau dulu kan mungkin terlalu banyak self defense. Denial. Denial, terlalu banyak. Oh enggak kok, gue begini kok, ini begini kok. Nah, akhirnya aku mulai lelah, dan ketika aku lelah, aku gak lelah. Tuh guys, ini kayaknya bisa jadi psikolog juga. Enggak, bisa jadi motivator. Sekarangnya ada tambahan profesi ya. Enggak, cuma maksudnya gini loh Ji, aku tuh ngelihat Angie jujur ya, dari awal first impression Angie yang aku bisa kenalkan, kalau di Putri kita udah jauh nih jaraknya ya. Jadi kita tapi kalau di politik kan gue junior elu kan gitu kan. Begitulah hidup ya. Nah, jadi maksudnya gini loh Ji. Kita harus mengakui memang kita ini makhluk yang lemah. Betul. Makanya kita nggak boleh sombong tadi, nggak boleh arogan, nggak boleh ngerasa diri kita, "Wah, pokoknya ini gue udah punya segalanya, semua orang bisa gue atur, dunia bisa." Betul. Nah, cuma sadar nggak sih bahwa semua itu dicapai kan karena Angie memang pekerja keras. Karena aku tahu Angie perjalanannya jadi Miss Manado ya. Dari miss-missan yang masih apa tuh noni-noni. Iya, gitu, provinsi kan. Lah. Sampai di politik, sampai kan memang karena Angie punya kapabilitas itu kan gitu. Iya. Jadi gimana beda ini supaya yang nonton bahwa beda loh antara kita overconfident sama kita memang gue juga kerja keras loh untuk mencapai ini semua. Gitu. Sesungguhnya sih memang kerja keras tuh ada, tapi kalau nggak sama Allah juga nggak bakal bisa kerja keras.
Kita nih bisa pintar, oke, entah itu inherited gitu dari orang tua kita, atau karena kita mau belajar, atau kita is a fast learner. Tapi kalau nggak sama Allah juga nggak bisa. Nah, ketika Allah cuma kasih penyakit, katakanlah ya udah sakit radang tenggorokan, kemampuan kita untuk berorasi, kemampuan kita untuk berpidato itu bisa ludes dalam sekejap ketika Allah hanya kasih sakit tenggorokan. Apalagi kalau sakit-sakit yang lain. Jadi ketika kita bekerja keras itu artinya kita walk the words kan. Tapi tetap aja kalau niatnya kita udah salah. Niatnya ini buat gue nih. Ini kan karena gue nih. Nah, kan niat aku itu sangat salah dulunya kan. Nah, akhirnya aku mulai mengkiblatkan semuanya kepada Allah. Nah, karena kan inti dari surat Al-Baqarah aja ayat 1 sampai 5 itu kan sesungguhnya kan itu cuma ya udah ke Allah aja, ke Allah aja. Kita sholat, ya udah berarti kita berserahnya ke Allah. Kita minta ditunjukkan jalan yang lurus. Ya itu juga karena Allah, agar supaya kita enggak tergabung dalam orang-orang yang bisa membawa kita pada kesesatan. Jadi boleh dibilang Angie mengakui ya bahwa puncak popularitas Angie baik itu dari beauty pageant sampai ke politik itu yang membuat ya itu akhirnya tergabung sama orang-orang yang salah tuh di politik berarti kan. Itulah klimaks dari semua. Dulu juga mungkin aku berteman dengan orang-orang yang tidak baik dan juga di penjara aku berteman dengan tidak baik. Tapi kan karena aku filternya ini enggak aktif gitu. Jadi enggak di active mode nama Allah kayaknya karena kesombongan aku, karena kemarukan aku, karena kerakusan aku. Jadi filterization-nya itu jadinya off. Nah, sesungguhnya kan manusia mau ditempatkan di mana aja kalau dia punya filter yang baik, terus dia punya alert. Oh iya ya, gua harus stop nih. Oh iya ya, itu ke depan belok kiri. Nah, tapi kalau udah dibutakan, akhirnya aku enggak bisa lagi memfilter. Berteman bisa dengan siapa aja. Aku di dalam lapas tuh berteman dengan orang-orang yang mantan napi. Yang udah dibilangnya yang pada waktu itu narapidana yang dibilangnya pada jahat. Bilangnya pada pokoknya negatif stigma tuh udah ada di narapidana kan. Tapi karena filternya itu udah mulai aktif nih sama Allah tuh udah mulai dikasih sensitivitas mental aku juga udah mulai timbul. Akhirnya aku bisa tidak terikut karena aku ditemukan di blok narkoba mbak. Masya Allah. Dan yang zaman dulu nih yang sebelum pemerintahan sekarang tuh itu yang namanya ya barang-barang begitu masih ada aja lah yang bisa nyelipin masuk. Masya Allah. Jadi tapi, itu benar-benar lihat ya. Lihat gitu. The real life. Aku lihat gitu dan aku suka marah kalau mereka pada make malah aku yang. Jadi aku kalau dulu mungkin aku takut gitu kan. Ya ada yang salah. Gue nggak mau neger. Takut ntar dibilang gila ya. Pede banget gitu loh neger. Nah kalau sekarang nih misalkan ada 10 atau 100 orang pun yang pakai narkoba nih di lapas, itu boleh tanya anak-anak lapas kalau udah dengar Bu Angie langkahnya ya kan. Itu pasti aku udah bilang, ini lu mau berhenti, lu mau buang atau gua laporin. Masya Allah gitu. Jadi akhirnya kok bisa sih punya, kan maksudnya Angie ini kan orang baru masuk dalam situ ya. Maksudnya berani punya gaya tersendiri ya, malahan bisa jadi kalau nggak salah motivator buat mereka juga. Kata mereka sih kepala geng ya. Kan susah, apalagi hal yang baik kan susah menginfluence orang yang mereka udah bertahun-tahun seperti itu tiba-tiba dirubah sama seorang Angie gimana gitu ngebawa dirinya. Kan nggak gampang loh Angie. Emang nggak gampang tapi juga nggak sulit sebenarnya. Pertama itu udah aku istiqorohin lah, maksudnya ya Allah gue mungkin ditaruh di tempat sini di blok yang narkoba. Pencuri, pembunuh, ya kan? Nah mungkin pasti Allah punya destiny buat aku. Dan aku mau melakukan sesuatu yang baik, tidak seperti dulu gitu. Meskipun di tempat yang tidak baik, kata orang. Karena aku pengen membuktikan bahwa sesungguhnya bukan tempatnya nih yang salah. Kitanya yang ngebawa dirinya gimana kan? Jadi aku punya satu apa ya hipotesa kan orang mengatakan oke, bisa jadi rusak kalau lo masuk ke dalam lingkungan yang begitu. Tapi bisa juga kok, artinya kita yang menjadi tokoh perubah, bukan kita yang akhirnya terubahkan oleh orang-orang yang katakanlah mungkin dikonotasikan dengan negatif gitu ya. And it works. Jadi rupanya jadi agent of change bisa di mana aja ya. Dan tergantung kitanya sendiri bener. Kalau kitanya nggak kuat, kita bisa tetap ikut arus. Ya. Bahkan kita bisa masuk dalam pusaran yang akhirnya kita juga tenggelam, kita bisa ibarat katanya jatuh di situ. Jadi kesimpulannya guys ya, kalau Angie bisa jadi agent of change di dalam di Pondok Bambu, artinya sebenarnya dia punya karakter yang kuat sebenarnya.
Iya nggak sih? Ya kalau karakternya nggak kuat, mau istilahnya gimana, pasti akan cepet. Karena kan itu yang dididik sama orang tua kan? Iya, betul. Karakter kan? Karakter. Itu kan nggak bisa instan. Betul. Nah, jadi kalau kesimpulannya seorang Angie, karakter udah kuat, orang tua pasti support ya. Dari awal sampai sekarang gitu. Apa yang bisa dipelajari dan hikmah dari ini semua? Kan karakter udah ada sih sebenarnya. Betul, jadi karakter itu kan pembentukannya agak lama ya. Nah artinya itu pasti take ages dari kita masih lahir sampai gitu loh kita hari ini. Dan keluarga pasti akan mendominasi nilai ataupun values yang kita adopt. Cuman memang pada real life ketika ada yaitu greedy. Nah, ketika greedy udah mulai masuk nih, rakus, terus sombong, akhirnya karakter itu juga bisa melenceng. Dan ketika gak ada yang ngingetin, ataupun udah ada yang ngingetin tapi kita sok-sokan gak mau denger, akhirnya kalau Allah sayang, Allah akan kayak aku. Mungkin penjarakan, Allah kasih penyakit, supaya aku realize gitu. Daripada nanti diazabnya di akhirat kan, na'udzubillah min dzalik kan gitu. Atau istidraj itu ya? Iya. Nah, akhirnya aku tuh merasa bahwa bentuk kasih sayang Allah ke aku itu sesungguhnya begini. Mungkin ternyata pahit banget buat manusia. Tapi ketika aku tahun ke-6, tahun ke-7, aku merasakan rahmat yang luar biasa, Mbak. Artinya udah gak perlu lagi aku Angelina Sondag di entitle dengan A, B, C, D. Aku tuh udah gak, bukan gak peduli ya, tapi udah merasa bahwa udah tujuanku kepada Allah aja. Orang mau ngomong apa akan aku jadikan pembelajaran. Tapi aku gak mau akhirnya aku terseret dalam lingkungan yang tidak baik gitu. Dan aku mau membuktikan kan, karena di dalam itu kan waduh, semua orang itu udah dicapnya negatif. Dan aku selalu bilang sama anak-anak, Mbak, kita ini kan udah mantan api. Itu akan terbawa seumur hidup. Nanti mau keluar negeri pasportnya nanti juga kedetek. Satu-satunya yang kita pegang adalah kepercayaan. Orang mau ngomongin kita jelek, mau hina kita, mau maki kita, itu biarkan saja. Gak usah kita bantah dan gak usah kita debat. Tapi let the time will tell gitu. Dan makanya yang paling sekarang susah ini adalah menjaga dan merawat. Mudah-mudahan doanya Mbak Vena juga, doanya semua yang nonton di Vena Channel ya. Vena Melinda Channel. Vena Melinda Channel, doakan agar supaya tetap istiqomah. Amin. Dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Itu yang paling penting. Iman Islamnya dan tetap bahagia. Tuh guys ya, jadi kalau aku ngeliat Angie itu tetap ya, apapun ceritanya, Angie itu udah apa ya, menurut aku fenomenal sih. Karena dulu dengan segala entitlenya tadi, sekarang juga dengan entitle yang baru, tapi bisa terus menghipnotis perempuan Indonesia untuk terus bangkit. Karena setiap orang pasti punya cerita kan. Betul. Ini lucky you, Angie ini public figure. Jadi ya, mungkin sesudah keluar dari Pondok Bambu, bisa expose kebaikan-kebaikannya, apa yang diperbuat. Tapi kalau orang-orang yang lain, kan mereka juga butuh wadah. Nah, nah gak heran nih katanya Angie sekarang punya banyak usaha dan melibatkan teman-teman, bener gak? Iya, jadi aku memang sengaja merekrut orang-orang yang merasa pernah salah. Ada kan orang yang udah salah tapi ngerasanya gue gak salah. Iya. Nah, misalkan yang mantan narapidana, kalau kamu udah pernah merasa bahwa iya saya salah, lu mau ngakuin, udah akuin aja. Toh juga mau disembunyiin mau sampai kapan? Iya. Pada satu ketika nanti orang akan tahu dan mendingan kita yang ngakuin daripada orang tahu dari mulut orang lain. Betul. Kan daripada dibisik-bisik di belakang, mendingan ya udah aku nih pernah salah, aku nih mantan napi, tapi gue mau berusaha jadi benar. Iya. Tolong dibantu ya gitu. Dan ternyata berhasil. Jadi aku sudah open Q&A guys dan ternyata yang banyak yang nanya banyak banget dan yang ngefans lebih banyak lagi. Tidak ada satupun yang membuat orang itu menjadi julid sama Angie. Karena ya, keberhasilan Angie merubah image bahwa semua orang yang keluar dari Pondok Bambu tuh bisa menjadi the new Angelina Sondag. The new human being buat semua teman-teman yang ada di lapas. Nah guys, ini kalau aku bacain tuh ada ratusan ya. Jadi aku pilih-pilih banyak banget yang sayang banget sama Angelina Sondag, termasuk keluarga dalam hal ini Keanu. Ganteng banget sih. Ya Allah, alhamdulillah ya itu ya. Rambutnya keriting-keriting. Aduh kayak Aji Masa itu waktu muda. Bener gak sih? Ya? Itu bener-bener kayak brokoli yang tumbuh dan tumbuh. Tapi gimana sekarang hari-hari sama Keanu? Terus dia tuh kayaknya sayang banget ya sama Angie, ikutin kegiatannya. Iya, cuma dia masih agak, kayaknya masih ada tirai yang dia belum singkap semuanya sih. Artinya
kalaupun dia mau menanyakan hal-hal yang sensitif, dia nggak nanya ke aku, tapi ke orang-orang dekat aku. Jadi misalkan ya kayak, Mami kenapa sih kok bisa hukumannya lama gitu? Oh. Dia nggak, dia kayaknya ke aku ada ngerasa aku nggak mau nangis gitu, karena dia tuh selalu paling nggak suka kalau aku nangis kan. Iya, iya. Mungkin kayak Mas Aji juga kali ya, jadi nggak mau melihat aku menangis. Ya Allah, sweet banget ya Kianu ya. Aduh, aku tuh ya. Jujur ya, dulu aku kan masih berkeluarga ya, tapi ngelihat mereka tuh unyu-unyu pasangan. Iya, kalian iya, tuh pasangannya, ya tahu dong kalau yang namanya Aji Mas Said gitu loh, pasti romantis banget nggak? Iya ya, terus pada bawa stroller gitu iya. Kan ikut apa gitu rapat-rapat segala macam. Ya Allah, so sweet banget itu ya. Gimana kangen sama Mas Aji sekarang? Banget sih ya, maksudnya kalau mungkin dari pagi sampai sore itu kan capek mungkin kerja ya, terus masak apa segala macam itu masih bisa terlupakan. Tapi ketika udah datang saat-saat keheningan malam ya, hari malam hari ya kan, yang udah mulai ngecek lampu udah dimatiin, AC udah di offin, nah itu udah mulai kerasa tuh. Sometimes aku kangen gitu. Cuman kan aku nggak mau larut, karena aku sekarang beranggapan bahwa kalau aku memang ingin Mas Aji tenang, aku juga nggak boleh bersedih. Supaya Mas Aji juga insya Allah tenang di alam sana dan ngeliat aku sama Kianu juga bahagia. Jadi Al-Fatihah ya buat Mas Aji ya. Tapi kalau ngeliat Angie ya nih guys, coba lihat tuh, aduh badannya bagus, sekarang juga keimanannya. Karena kan perempuan itu yang terlihat cantik adalah inner beauty. Iya ya kayaknya. Ya, sekarang ya. Itu lebih keluar lagi ketimbang tahun 2001 ya waktu itu jadi Putri ya, Indonesia ya. Waktu zaman dulu kan ya dengan segala kecantikannya. Tapi kalau umur yang mature begini kan beda lagi. Udah, ya, kalau ada yang naksir menua. Gimana? Udah pasti udah ada dong yang naksir ya. Aku sekarang udah nggak bisa lagi mendefinisikan dia naksir, dia suka, dia sayang, dia cinta. Masa? Gitu kan belum banyak yang datang. Oh, ini sekarang dia lagi banyak yang mendekati ya dong. Berteman oke, okay. Tapi kayaknya kalau misalkan yang udah apa akunya kecuekan kali ya. Karena kan WA dibalas nanti sejam kemudian ya. Iya kan? Loh guys, aku dibalasnya malam hari, tapi nggak apa-apa, ngerti lah. You enjoy kan? Takut sekarang. Gosong. Oh iya, iya. Ganda ya Allah. Nggak, tapi gini loh, ada nggak requirement dari seorang Angelina Sondah? Ini kan pasti kan comebacknya Angie dengan packaging yang sekarang, orang pasti banyak yang lebih apresiasi dan segala macam. Harus dari orang politika atau harus yang seperti apa? Kriterianya utama? Yang pasti dia harus tawadu dan istiqomah iman Islamnya, karena kan aku niatnya untuk menikah untuk menambah ibadahku. Jadi kalau dulu mungkin orientasinya beda ya, kalau sekarang yang penting bisa sama-sama insya Allah ya masuk surga gitu kan. Amin. Tujuannya jadi bahagia dunia akhirat. Sehingga aku mencari pasangan yang paling enggak ya bisa klop lah kalau diajak hafalan Al-Quran nyambung gitu kan. 17 juz guys, ayo. Itu jadi requirement ya? Berarti dia tandem kan, oh. Mbak? Iya, kalau enggak nanti aku sendirian abis sholat enggak punya temen buat ini kan, nyimak. Jadi kalau hafalan Al-Quran itu kan harus ada yang nyimak, lihat bener enggaknya. Nah kalau punya suami yang hafal enak juga kali ya, gitu. Jadi masih terbuka dong? Tapi yang penting juga dia harus bisa membalance dengan ekonomi, keluarga lah, ya kan gak boleh timpang, gak boleh jomplang gitu. Yang penting pokoknya yang Allah kasih aja lah, kalau aku Allah udah kasih kayaknya sih udah oke banget. Makanya aku syaratin, aku istiqorohin, aku tahajudin, mudah-mudahan di suatu saat nanti bisa ketemu jodoh yang soleh. Amin. Amin. Jadi kalau dari Kianu nggak masalah ya kalau soal. Kalau Kianu masih belum boleh aku pacaran katanya. Hah, nggak boleh. Kenapa? Boleh. Karena dia masih pengen sama mama. Gitu. Kayaknya aku tuh kalau Kian nanti ngomong kalau begini mau pacaran lagi ah gitu. Jangan dulu, nggak usah pacaran nah, gitu kali ya. Soalnya dia nggak mungkin bisa teriak kalau sekarang kan masih bilang mami minta rice ball, mami ini, mami itu. Nah mungkin kalau aku punya pacar kali dia tahu bahwa dia akan menjadi nomor 2 kan. Ya Allah. Dan tapi nggak akan pernah terjadi kok itu Pinocchio. Aku bilang bahwa Kianu akan menjadi nomor 1 dalam hatiku setelah Allah. Aku selalu bilang pokoknya dalam hati kita harus ada Allah dulu, baru orang-orang yang kamu cintai. Dan ternyata hasilnya kalau kita melibatkan Allah dalam setiap aspek kehidupan rasanya ringan banget gak sih? Yang tadi mbak, kalau kita lillah itu udah gak ada lelahnya deh. Artinya ya udah kalaupun misalkan kita usaha hari ini yang enggak sesuai, ya udah karena kita lillah, ya udah mungkin ini Allah ngasih rezeki yang begini untuk takaranku. Kalau mungkin lebih mungkin akan jadi mubazir atau mungkin akan menjadi sesuatu yang enggak baik buat diri aku. Jadi penyakit atau jadi apa. Jadi kalau rezeki aku hari ini segini ya aku syukuri. Walaupun kan kalau kita
ya perusahaan-perusahaan kan pasti target A, B, C, D ini. Atau politik atau misalkan. Politik A, B, C, nyalek D. Gitu kan. Iya kan, wah akhirnya udah jadi stres sendiri ketika nggak tercapai targetnya kan. Tapi ada orang sampai gila tuh beneran berarti ya. Nggak lillah kali itu kan. Untung gue kemarin nggak kepilih lillah ya. Iya lillah. Akhirnya ketemu betul. Jodoh malahan. Nah, itu, akhirnya kan ibadahnya nambah. Iya benar-benar. Terus bahagianya yang tidak bisa terukur betul. Oleh orang lain. Iya. Ya kan itu juga dapat insya Allah ya kan jadi kalau misalkan Allah nggak ngasih itu pasti ada baiknya buat kita kalau kita percaya jadi nggak boleh jadi orang itu berburuk sangka sama Allah apalagi itu dengerin ya kalian yang nonton Vena Melinda Channel jadi kesimpulannya Ji ini kan 2024 kalau ada yang nawarin dari partai entah partai mana kan kita nggak tahu jadi masih nggak sih. Enggak, aku tuh udah enjoy banget jadi ibu rumah tangga. Aku udah enjoy banget jadi koki. Aku udah enjoy banget itu jadi ya berkatnya marketing ya kemana-mana. Enggaknya kalau ke situ agak-agak trauma ya. Serius trauma. Atau dan, mungkin 2029 kali butuh waktu 5 tahun. Aku sih nggak bisa ngebaca waktu. Cuman kalau sekarang ditanya, kayaknya aku tuh udah punya self defense yang enggak gitu. Jadi alertnya tuh udah. No way gitu, pasti udah begitu tuh. Mungkin masih setiap kali ditanya itu keinget yang dulu. Setiap kali ditanya masih mau politik nggak, itu pasti bayangannya ninggalin anak, ninggalin Keanu dan aku pasti bisa nangis kan. Jadi kalau orang tanya pasti sekarang mau politik nggak, udah pasti kayak takut gitu. Nggak tapi gini loh Ci, dengan sekarang the new Angelina Sonda, masyarakat tetap membutuhkan kita loh sebetulnya. Ya kayak Angie, mungkin kayak teman-teman lain ya, politisi perempuan yang memang sekarang sudah punya nawaitu yang baik, bahwa kita adalah serving the people. Kita juga betul. Pasti akan nanti nawaitunya benar ya, insya Allah caranya benar dan mengabdinya benar. Apa nggak mau? Maksudnya kan katanya sebaik-baiknya orang adalah yang bisa bermanfaat buat kaum muslimin dan muslimat gitu. Mungkin sekarang aku memilih jalur bermanfaat bagi orang lain dengan tidak di politik dulu aja ya kan. Tapi tetap guys ya. Kayaknya itu kata politik itu udah sesuatu yang bung gitu bikin otak jadi agak banyak kutu-kutunya nih ya kan. Tapi kalau Allah punya kehendak lain kan kita gak pernah tahu betul. Ya. Cuman aku support dengan perempuan-perempuan yang mau maju, apalagi dia mau maju dengan bersih kan. Nah, dan yang penting aku merasa selalu kasih pesan kan itu pilihan semua. Nah, termasuk aku tuh mendedikasikan diri aku ini, aku memilih tidak di politik karena aku mau mendedikasikan seperti dulu aja. Aku tuh seneng banget dengan binatang kan. Oh iya, dulu orang kan aku utan. Orang utan, tarsius. Nah, makanya salah satu yang bikin aku jatuh cinta ke Mas Aji kan karena itu juga. Dia sukanya kan adventure, terus kayak kebun binatang kan rumah kita dulu. Nah, dan sekarang aku lebih happy dengan itu. Sehingga kalau politik buat Angelina Sondak sih kayaknya masih begini nih. Ya, insya Allah ya. Tapi kalau Allah berkehendak, kita nggak pernah tahu. Betul. Jadi betul. Sekali lagi ini banyak banget ya message tentang kehidupan buat kalian yang nonton bahwa hidup itu adalah simple ya. Kalau kita berpegangan kepada Allah, mau itu hasilnya di mata orang itu jelek, tapi di mata Allah bagus ya kita harus jalani dan bersyukur terus. Betul. Tuh, ini yang ngomong ini bukan hanya lip service loh. Udah menjalani soalnya ya. Nah, nih pertanyaannya simple nih Angie. Dari Ditu Kuwaja _ store. Kapan silaturahmi ke Pak SBY? Kalau silaturahmi itu kan kadang-kadang tidak perlu dari kita ketemu nih, misalkan aku ketemu Mbak Vena gitu kan langsung fisik kan. Tapi silaturahmi itu kalau aku sih selalu mengimaninya ada juga di alam yang tak terabah gitu. Dan tak terlihat. Dan aku sudah pernah mengutarakan di acaranya Mbak Rosi kan bahwa aku ingin sekali bersilaturahmi. Tetap ya. Dan niatnya itu pun dari niatnya aja, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ke udah mendengarkan gitu ya. Dan aku juga udah minta maaf. Aku minta juga dibukakan ya berkatanya kesalahan-kesalahan aku dulu tolong dimaafkan gitu. Aku tetap respect dengan beliau. Cuman memang kalau untuk bertemu siapa kayak Angelina Sonda kan aku merasa agak kan bapak kan
Iya, aku rakyat biasa. Karena kan nggak semua orang tuh harus semua tuh show off. Itu udah nggak di titik itu lagi ya kita betul, ya. Betul, udah. Kayaknya udah nggak kepengenan banget yang begitu ya Mbak ya. Yang penting adalah hubungan kita sama itu sudah banyak yang disadari aja udah bersyukur. Nah itu mungkin yang membuat seorang Angelina Sondakh banyak fansnya. Nanti kalau bikin restoran pasti banyak yang mau franchise. Iya ya. Iya loh. Mau masak lagi kumpulin tenaga dulu ya kan. Siapa tahu kapan aku dikirimin masakannya guys. Nanti aku kirim makan ya. Suka pedes. Kan? Oh suka banget kan Manado pula. Begitu-begitu benar-benar tipis. Nah, ini juga nih banyak banget nih ya. Aduh semua bilang, aduh Angelina salut sudah menghirup udara dan sudah hafal beberapa jus hebat. Semoga Mbak Angie selalu sehat dan semakin mantap karirnya. Ini dari Pawon Jowo Malang. Nah, ini juga nih yang lain-lain banyak banget. Nah, nih ada pertanyaan ya dari Jonas Caffeine Indonesia. Mbak Angie kan putri Indonesia dan public figure terkenal, cantik, cerdas, di mana Mbak Angie memiliki kepopuleran dan kemewahan pastinya. Apa yang membuat seorang Angie tidak gengsi dan tidak malu bergaul dan bersahabat dengan mantan-mantan napi dan mempekerjakan mereka? Kalau dulu tuh kan nggak pakai batas mahal tuh rasanya tuh ada yang kurang gitu ya. Itu tasnya kemana semua sekarang? Tasnya udah dijual ya kan buat serius? Buat ngidupin 10 tahun kemarin ya. Serius? Ya abis, udah habis-habisan tuh. Oh benar? Iya jadi aku tuh jual-jual, bahkan kemarin jual sampai jual online loh itu Mbak. Sampai udah jual online. Jadi ada teman-teman aku tuh ya udah jualin online aja deh, dapatnya seberapa gitu. Ada sih yang udah berpindah tangan udah banyak gitu. Alhamdulillah ya, misalnya ada yang mau beli, ini juga lagi bongkar gudang, mau garage sale banget aku tuh. Iya, yang nggak penting-penting ya, apalagi kita sekarang udah ganti penampilan. Terus ternyata kan yang dinilai dan yang terukur sesungguhnya itu bukan atribut kita, bukan rumah yang dipunyai, bukan mobil yang dikendarai, bukan tas yang dibawa, bukan sepatu yang dipakai, bukan baju brandnya apa. Tapi akhirnya kan orang hanya akan menilai dirimu dan hatimu. Gitu. Kalau atribut itu kita nggak akan selesai Mbak ngikutin brand A keluarnya pasti 4 session. Sampai hafal loh dia. Ya kan? Winter fall itu pasti kan iya kan? Dan itu akan berubah-berubah. Akhirnya ketika kita gak sanggup, kita jadi budaknya. Nah, dan aku akhirnya berorientasi untuk ya udah, aku pakai sepatu merek yang biasa-biasa aja, 20 ribu aja nyaman kok gitu. Kalaupun mau cari barang yang agak mungkin dengan kualitas ya mungkin mahal ya, itu karena kita cari awetnya. Supaya aku gak beli-beli lagi ya kan? Kayak boots aku buat masuk got. Itu kan pasti kan harus bagus kan? Kalau enggak kan nanti pas masuk tuh kan banyak paku Mbak. Nah kan itu kadang-kadang sekarang paku. Mau ngapain masuk got? Kalau sekarang kan udah nggak ada got kecuali yang di jalan-jalan. Nanti kalau aku lihat ya kan, kalau ada yang perlu ya kan tim oranye, halo aku ada di sini. Serius masih mau bantu tim orange? Aku suka yang begitu-begitu. Kapan itu? Aku juga mau ikut beneran. Beneran. Ini atas nama pribadi apa atas sendiri nama? Sendiri aja. Jadi aku kalau misalkan kayak ketemu misalkan di ya di jalanan atau apa tuh terus kotor gitu kan mungkin karena udah terbiasa ngeberesin lapas kali ya. Jadi maksudnya ada orang buang puntung rokok ya kan. Jadi kayaknya mata ini udah terstandarnya bersih. Nah, terus aku kan yang ngepel, aku yang nyapu. Jadi aku kalau misalkan dikotorin sama orang lain kan marah. Iya. Jadi aku tuh kalau ke tim orange itu ngerasa ya Allah kita ini kan dia kerja capek loh. Aku tuh kerja pertama-tama di minggu pertama ini badan pegel semua. Karena nggak biasa-biasa yang nenteng tas yang depannya H itu ya. Kan biasa aduh, sapu dan pel. Betul. Ya karena Allah. Kan sapu dan pel kan. Terus tiba-tiba di sebulan kemudian kok dengkul kaki gue hitam semua Mbak. Kenapa? Ya kan ngesot kalau ngepel. Serius loh, nggak ada gagang di sana? Nggak bersih Mbak, karena kan di sananya kan. Coba kita lihat jarinya, masih halus. Masa sih Mbak, sekarang udah 2 bulan deh Mbak ya. Udah gak begitu-begitu. Tapi kalau sekarang gini nih Mbak, kalau sekarang percikan minyak. Iya, itu wajar. Nah kalau dulu kan agak-agak, ya ini sisanya sih Mbak. Kapalannya gak sembuh-sembuh loh. Nah ini gara-gara kayak pelan itu. Nah cuman kan kalau di lapas itu kita kan makannya di lantai. Nah jadi kan banyak nasi-nasi. Nah biasanya nempel kalau dia kena debu tuh kan jorok ya. Kalau dipakai pelan yang pakai gagang itu nggak akan bersih, jadi harus ngesot.
nangis sambil kuku nih harus dimainin gitu. Hebat. Atau enggak bawa kape. Serius sampai iya, kan harus dikorek-korek. Jadi selepas Angie enggak di sana, siapa yang menggantikan? Sapu jagatku masih ada ya, tapi kayaknya mereka sekarang udah mulai kotor lagi. Kalau aku, misalkan ada yang buang sampah, aku bilang tolong diambil pakai mulutmu karena aku baru ngepel loh tadi. Terus enggak ada yang marah. Enggak ada yang marah ya, kan. Aku dulu kan pernah berantem, Mbak, ya biasa. Aduh otot dulu dikit. Di sana. Iya, di sana kan iya, jadi emang bener-bener harus begitu kan zaman dulu nih. Kalau sekarang kan enggak boleh pukul-pukulan. Kalo jadi waktu itu Angie digangguin gitu. Ya aku diteriakin, ya aku marah gitu kan. Ya udahlah. Ya penjara. Penjara-penjara. Jadi yang kayak di film-film tuh terjadi ya? Terjadi kalau dulu ya. Kalau sekarang sih udah enggak, karena kan sekarang apa-apa diotopsi. Oke. Okay. Nanti kita kena masalah lagi. Jadi di dalam situ pun bisa ada KDRT apa ya? Apa ya, ya namanya? Pokoknya kekerasan. Kekerasan ya. Ya kan dulu pasal apa ya kalau kan KDRT kan di rumah ya. Ini kalau ini ya? Memang kekerasan terhadap narapidana. Jadi pidana itu ya. Jadi akhirnya kalau misalkan dianya ngelapor kita bisa kena pasal lagi. Wow. Bagus tapi ya, ya kalau adu bacot bisa-bisa lah. Itu belum ada pasalnya. Adu bacot kan nggak melukai ya, Pak Polisi. Jadi intinya Angie pernah mengalami juga kekerasan di situ dan self defense, dan ternyata sekarang malahan mereka lebih respect ya, karena menunjukkan sikap kan tadi. Kayaknya semua sih di penjara-penjara begitu harus ada begitunya ya. Kalau nggak ada begitu, ya pertama kalau lu nggak punya duit masuk penjara, ya punya otot dan punya keberanian. Jadi kalau duit mau habis ya kan, terus mereka nggak respect lagi, ya kita harus tunjukin otot kita atau enggak bacotnya kita. Nah, makanya aku kalau sama anak-anak sapu jagat itu, Mbak, aku dikenalnya galak gitu kan. Cuman ya aku mau membuktikan kepada mereka bahwa aku nih mau mendidik agar supaya kita nih udah terlalu berat beban kita dengan label mantan narapidana loh. Itu enggak mudah loh. Betul. Dimana-mana ih bekas ada penjara ya ih. Nah, tapi kalau kita bersembunyi terus kita makin berat, karena kita nggak bisa maju-maju, karena kita sembunyiin terus. Nanti kita ketemu orang, kita takut, ntar dia tahu lagi gue masuk penjara, ntar dia tahu lagi. Nah, aku kan untungnya karena udah dipublikasi, aku bilang aku nggak punya lagi beban. Nah, dan aku ajarin kepada mereka-mereka, akuin aja saya ini mantan napi, tapi aku mau berubah. Wow, jadi intinya makanya pertanyaannya tadi kenapa mempekerjakan, karena merasa kita senasib sepenanggungan. Betul. Dan justru disinilah momennya seorang Angie, karena punya nama besar, dan ingin memanfaatkan mereka dalam hal positif ya, mempekerjakan mereka, membuka peluang ya. Betul, karena we have to give a second chance to everybody lah, termasuk kepada mereka. Karena kan banyak juga yang melakukan kejahatan tapi gak masuk penjara. Iya, kan kita gak bisa ngebedain, mendingan lu kenal dengan mantan napi daripada calon napi. Saya merinding dengar itu ya guys, ini buat kalian juga semuanya dalam profesi apapun. Betul. Niat, kemudian bagaimana kita konsistensinya. Betul. Dalam kehidupan kita dan bermasyarakat itu yang paling penting, apapun profesinya. Jadi kita nggak bisa ngomong, oh ya gara-gara lu masuk politik, lu bukan. Betul, enggak. Bukan profesinya, bukan, yang salah. Bukan, kitanya yang salah. Betul. Karena kita nggak bisa membawa diri mungkin ya. Nah ini dari Ratna Fitria _, saya salut dengan Mbak Angie karena dia mu'alaf, lalu suaminya yang membawa ke Islam meninggal, dan Mbak Angie tetap Islam. Lalu dia masuk penjara bertahun-tahun, terpisah dari anak yang masih kecil, dia tetap Islam. Bahkan di penjara dia lebih memperdalam Islam, banyak ngaji dan lebih soleha dibanding orang-orang Islam yang dari lahir. Hebat ya Mbak Angie, karena ada juga yang mu'alaf lalu dapat musibah malah kembali ke agama yang semula. Oh iya ya, ada pengalaman-pengalaman ya di masyarakat ya. Gimana tuh orang sampai bisa menilai sedetil itu? Karena mungkin ngikutin kali ya Mbak ya, karena mungkin aku kan bertahun-tahun memang lamanya, dan mungkin memang Allah ingin menunjukkan kepada aku, dengan aku kamu aman-aman aja kok Nji. Apapun agamanya? Gitu. Enggak, maksudnya ini dengan Allah nih, dengan kamu Allah, akan ya? Baik-baik saja kok. Gitu, ada kan orang mungkin langsung shift gears kan. Nah mungkin Allah sekarang membuktikan bahwa ternyata setelah aku bebas, aku jamin rezekimu, aku jamin anakmu gak kelaparan, aku jamin Angie kamu masih bisa bayar listrik, masih bisa bayar air gitu kan. Walaupun mungkin pada saat itu kan orang berpikir, ya Allah
mualaf gitu kan, ntar juga bebas nanti nggak punya pekerjaan, aku aja nggak usah orang lain, aku aja sempat mempertanyakan diriku sendiri kan, ya Allah ini aku rezekinya dari mana ya? Apalagi listrik sekarang argonya udah begitu ya. Kan belum A, B, C, D, belum Keanu, itu gimana? Kayaknya kok aku nggak punya pekerjaan nih gimana? Tapi akhirnya Allah emang bener-bener yakinkan bahwa aku yang jamin hidupmu. Nah, dan Allah buktikan itu, sehingga keistiqomahan itulah yang akhirnya membuahkan hasil kepada aku sekarang. Dan aku terus berdoa agar supaya Allah berikanlah aku satu ketetapan iman yang terus dan makin tebal, supaya aku gak gampang lupa bahwa 10 tahun aku alamin begini buahnya seperti sekarang, jangan sampai aku tergelincir lagi. Iya, iya tuh. Jadi ini mungkin hal yang sensitif ya, karena masalah agama itu adalah hubungan kita dengan Allah, romantisnya kita sebagai umatnya kepada Allah. Jadi mungkin orang ini lebih kepada kok bisa ya terus konsisten. Konsisten terhadap agama. Ya iyalah, kalau terhadap agama konsisten, insya Allah kepada apapun dia konsisten. Bener nggak sih? Betul. Nah jadi ya sama ketika kita udah berhijab atau mungkin orang yang memutuskan untuk berbusana muslim, itu kan dia punya konsistensi mbak, dan kan nggak mudah kan, jangan sampai nanti kita pakai kerudung tuh udah kayak jalan tol buka tutup benar-benar puncak atau iya kayak lagi ini ya, apa orang pulang kampung nih ya, mudik kan, atau nggak pakainya pas lebaran doang gitu. Nah kalau belum sanggup untuk berbusana syar'i, kita jangan dulu gitu, tapi kita carikan iman kita harus benar-benar pastinya kalau kita sekali berhijab, insya Allah sampai pun ke liang kubur kita tetap katanya pakai hijab. Ini ada yang setuju nih sama Jonas Kafein lagi. Dia udah sampai berapa kali nih ngomong? Oh, salam ya buat siapa? Dia kayaknya Jonas Kafein Indonesia. Dia sampai dia bilang gini, Mbak, lebih baik menjadi artis, uangnya lebih halal, barokah dan thoyyib daripada terjun ke politik. Oh, dia punya fans banget tuh ya. Nah, sekarang mungkin gini, kan tahun 2024 sebentar lagi ya Angie ya. Oh, mungkin dari seorang Angie yang udah punya pengalaman di partai politik, kemudian di pernah jadi ketua Banggar guys, itu jabatan yang enggak mudah. Mungkin bisa di-share sedikit aja, gimana sih kita pengen jadi seorang politisi perempuan yang benar-benar bisa selamat dunia dan akhirat. Karena itu tadi kan agak-agak gray area ya, kita mengalami ya. Mengalami, mbak juga kan udah dengkot di sana kan dan udah masuk. Tapi aku gak pernah punya posisi yang seperti Angie itu loh. Aku kan anggota-anggota aja. Kalau Angie kan karena terbuka waktu itu kesempatan dengan pasti dengan kemampuan Angie. Sedikit lah tips. Pokoknya semua untuk perempuan Indonesia yang akhirnya memilih gitu kan untuk terjun ke politik. Kan yang penting kalkulasi mbak. Pertama kalkulasinya adalah kalkulasi rumah tangga dulu. Apakah saya ini masuk ke politik membahayakan rumah tangga enggak, suami nanti? Benar. Oh jadi gitu, kalkulasi dulu. Pokoknya kita kalkulasi dulu, kalkulasi efek rumah tangga. Artinya apakah suami kita nerima, apakah anak-anak keberatan enggak? Karena kan pasti pack timenya itu kan pasti akan membuat ya ketidaksinkronan antara rumah tangga dan pekerjaan. Nah suami anak-anak ya gaspol ya kan. Kedua, kalkulasi mental kita juga, apakah dengan mental politik yang sekarang ini kita sanggup nggak untuk benar-benar bertahan, terus benar-benar punya filter yang alertnya 100%, terus kita nggak terbuai. Nah itu kan harus dikalkulasi, saya ini sanggup nggak ke situ. Kemudian ketiga, kalkulasi finansial. Betul. Ya kan, jangan sampai nanti ketika kita dituntut banyak, kita jadi butuhnya banyak. Iya. Karena kita jadi butuhnya banyak dan maunya jadi banyak, akhirnya ya enggaknya juga jadi banyak gitu kan. Tuh guys, paham ya guys maksudnya. Jadi politik ini memang gray area. Dan pilihan. Pilihan. Juga. Jadi sama seperti hidup itu pilihan. Betul. Jadi sebenarnya simpel aja kalau kalian mau, ketiga hal tadi itu tips banget dari Angie ya. Nah, ini juga nih dari Bagus Mulia 58. Untuk kita berdua sih, sejauh mana kekuatan Mbak Angie dalam menghadapi permasalahan hidup yang penuh liku sehingga mampu bertahan sampai di detik ini? Mbak juga kan ngalamin lika-likunya juga luar biasa. Tapi dirimu jauh lebih hebat. Kenapa? Karena dirimu itu ujiannya luar biasa. Tapi benar-benar such totally different ya jadinya ya. Soalnya ujiannya bertubi-tubi kali ya, habisnya tinggal meninggal suami, ya kan, terus kena kasus, sudah gitu di penjaranya, nelangsa juga gitu. Ya. Sebenarnya kuncinya cuma satu sih. Pertama, kita tanya ke diri kita,
saya ini salahnya di mana sih? Dan be honest aja, kadang-kadang kita kan masih, yang tadi aku bilang, tabir kita kebanyakan tabir kebohongan, tabir kemunafikan, tabir yang mau kita buat seolah-olah gue gak begitu, tapi sebenarnya gue begitu. Nah itu kan memberatkan kita. Bukannya itu sifat dasar manusia ya? Itu yang harus kita, yang enak-enak diakui. Betul. Yang gak enak-enak dalam dirinya. Betul. Nah, dikasih tips yang lebih jitu lagi selain dekat sama Allah. Pertama, jadilah diri sendiri, artinya berhenti untuk berpura-pura. Kadang-kadang kan pencitraan hari-hari ini kan membutuhkan energi yang luar biasa, sehingga kita gak sanggup jadi diri kita sendiri. Dan hidup kita jadi terasa berat sekali karena kita harus facing the people dengan karakter yang berbeda-berbeda gitu. Ya namanya mungkin marketing kan, dan itu berat sekali Mbak. Aku tuh udah terbiasa yang kadang-kadang aku dibawa ke restoran kan masih pengen makan pakai tangan ya. Iya. Kan saking itu hal simpel lah ya. Lama banget gitu makan pakai sendok ya kan. Nah, kan ada yang ada image yang kan aku juga ya oke gitu kalau table manners ya, table okay, manners gitu kan, kita juga harus menghargai sebagai putri orang. Indonesia ya iyalah, nah, ya. Mungkin makan pakai tangan ya. Tapi kalau udah di rumah ya gue makan pakai tangan aja. Itu yang dimaksud. Iya. Bahwa pencitraan itu sesuai dengan tempatnya, keadaannya. Makanya nih buat ibu-ibu juga, kebanyakan yang nonton ini kan ibu-ibu ya kalau kita. Nah, jangan karena nanti tempat sebelah pakai tas yang depannya H. Nanti kita jadi itu memaksakan. Memaksakan dan kita akhirnya jadi hanya menjadi budak daripada satu pencitraan atau budak daripada lifestyle. Padahal seharusnya lifestyle itu kita aja yang kendalikan, kita aja yang ngatur hidup ini, harus kita yang punya a benchmark. Yeah. Oke, okay, gue maunya seperti begini. Aku tuh Mbak, alhamdulillah nih baju nih, kalau Mbak perhatiin ini baju dulu aku pakai zamannya aku DPR. Alhamdulillah ya masih muat ya. Ya. Jadi kalau ada robek-robek dikit, kisut-kisut dikit, mohon maaf ya. Jeans juga udah dari puluhan tahun yang lalu, dan aku konsumsi lifestyle aku jadi berkurang, Mbak, dan aku bersyukur banget jadi irit. Tapi ini memang benar, Angie berubah. Kalau ini aku bisa ngelihat, karena sampai pakaian aja dia berani mengakui bahwa ini baju-baju lama. Iya, nggak apa-apa kan, masih bagus ya. Cantiknya itu bukan karena di baju, bukan betul, karena di sepatu, tapi memang cara menatap masa depan karena jalannya Allah. Betul. Itu ya. Oke, okay, ini ada lagi nih dari Dayana Imut. Apa alasan Mbak Angie untuk memakai jilbab? Kan bisa aja kadang-kadang orang melihat, betul, kan bukan karena jilbabnya. Kan mengukur keimanan seseorang tuh gak bisa dari packaging. Momentumnya apa tuh? Betul. Jadi ketika aku tuh merasa bahwa Allah sudah banyak menutup banyak aibku, dan Allah kan hanya minta aku nutupkan aurat aku. Masa sih udah sekian banyak aib-aib yang Allah tutup, aku cuman ketimbang nutup aurat aku, kepala aja kok gak bisa gitu kan. Nah karena kan aku merefleksikan semua kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup aku mulai mengkalkulasi lagi, ya Allah, aku tuh sebenarnya, dan sebenarnya ya Allah buka tuh cuman sedikit gitu kan. Nah makanya ketika Allah udah banyak menutup aibku, apa salahnya gitu loh kita mencoba untuk menutup aurat kita juga. Dan alasan kedua ini yang lebih ekonomis, irit sampo, ya kan, nggak perlu ke salon, nggak perlu ngecat, betul, ya, dan nggak perlu worries about bad hair day, ya. Jadi itu udah paling simpel. Emang. Dan rambut kita nggak rontok loh guys. Aku juga ini dulu kita pikir wah ini rambut bakalan lepek apa nggak, ternyata nggak, ya lebih tebel karena itu tadi. Alhamdulillah ya. Iya. Dan pokoknya kemana-mana kita nggak repot lagi kan sama yang ini sanggul. Apalagi sekarang kan COVID ya. Iya, nah, betul. Nah kalau orang mesti keramas setiap habis pergi, kita enggak ya. Bisa dua hari sekali. Nah ini ada pertanyaan lucu nih. Y9013 Mbak, tanyain Mbak Angie, sekarang udah follow-followan nggak sama Steven Rumangkang? Ada rencana balikan nggak? Kan sama-sama udah sendiri. Allah Akbar Kabirung. Aduh ya Allah. Ini lucu, boleh dijawab boleh enggak loh. Lucu-lucuan guys. CLBK. Iya. Pertanyaannya ya ya Allah. Kok dia tahu ya? Berarti ini orang udah umur ya. Padahal aku kan teman baik sama adiknya Steven kan, Vera. Kakaknya dong. Adiknya. Adiknya Ferry. Vera. Jadi Feby. Steven itu tuh kakaknya Feby Vera. Oh, aku yang salah. Oh, itu kakak. Nah, dan aku tidak ini ya, aku enggak mau ngilang-ngilangin kebaikan orang. Aku masuk ke politik itu juga berkat Om Venture, Rumangkang. Almarhum ya. Almarhum. Jadi enggak ada salahnya kalau aku membangun silaturahmi. Jadi gimana Ji? Kalau datang ke rumah fotonya Mas Aji ilfil ya orang-orang. Jadi orang kan mungkin video call di depan piano lagi main piano fotonya Mas Aji ya kan. Ke lorong kamar fotonya Mas Aji. Jadi mungkin laki-lakinya juga ilfil kali ya. Cuman emang belum ada yang bisa ngegantiin
keromantisannya Mas Aji, iya kan. Terus dia tuh kan memang family man banget. Iya. Jadi dia yang matiin lampu semua kalau udah mau tidur malam ya. Dan aku harus ngegantiin itu semua sekarang. Gak, ngecek dulu saklar, ya kan, di pintu kekunci belum. Nah, cek dulu anak-anak udah pada bobo enggak gitu. Nah, cari yang begitu tuh aku masih belum nemu sih, ya kan. Tapi yang jelas membuat seorang Angelina Sondah jatuh cinta tuh adalah orang yang memang sudah nanti dipilihkan sama Allah. Betul. Pasti yakin. Karena nih keimanannya udah beda nih dari cewek-cewek yang biasa. Ya kan? Pokoknya kita doa, kita minta sama Allah yang terbaik. Ya. Dia bisa tandeman aku abis sholat. Itu oke. Okay. Ya. Kalau dikasih yang tajir juga gak nolak. Gitu. Alhamdulillah. Itu bonus ya. Nah, ini lucu nih pertanyaannya. Gak lucu sih. Sebenarnya kita back to ini ya. Your ini period ya. Dari TMRAKW. Mbak, tanyain dong sama Angie gimana perasaan beliau gak bisa ikut Miss Universe 2002 di Puerto Rico. Emang gak bisa ikut? Iya, karena kan harus kita harus pakai bikini kan. Oh, jadi observer juga? Jadi kita gak ikut. Tapi observer kan? Observer. Sama mak aku dong berarti. Tapi mbak kan ikut kan? Mbak pakai bikini kan waktu itu ya? Enggak, gak boleh. Oh iya. Ya jadi gitu. Kita gak di atas panggung kan? Gak ada. Jadi observer doang kan? Aku juga gak pergi observer event, aku gak. Oh, jadi gak pergi? Iya, aku gak pergi. Serius? Loh, aku komis ya tahun ini, beneran tuh Ji? Bener. Parah banget gak ikut? Aku rasa itu blessing in disguise ya. Oh, artinya, kenapa? Ya karena ketika mungkin kalau misalkan kita sampai ke Miss Universe, mungkin destiny-nya juga jadi beda hidupnya. Iya. Jadi setiap perjalanan itu kalau Allah udah tetapkan itu pasti ada baiknya. Mungkin kita gak pakai bikini karena kita emang Allah rencanakan untuk pakai hijab di kemudian hari. Sehingga nanti foto-foto kita yang nggak pakai sudah tersebar ya kan. Iya, benar juga. Berarti ya, kayak sekarang aku kan misalkan kita yang udah hukumnya pakai hijab kan nggak boleh lagi kita taruh foto-foto yang nggak berhijab kan. Nah, kalau kita pakai bikini kan gawat banget itu. Dan secara jejak digital kan nggak bisa kita hapus ya. Betul. Orang YouTube di mana, kita di mana. Iya, jadi Allah udah punya ketetapan tuh guys ya. Inilah orang bijak ya. Dia tahun 2002 belum berhijab ya, tapi dia udah bisa menghikmati semua ini dengan itu ya. Akhirnya tuh. Akhirnya memang begitu sih, kadang-kadang kita mau sok pinter juga Allah lebih jago, iya ya kan? Nah, ini dari A2 Bookstore. Mau tanya, cara Angie menjaga hafalan Qur'annya gimana? Dan apa harapan ke depan selepas keluar dari penjara? Udah keluar nih. Iya, tadi gimana? Sih, sebenarnya perlu tandem. Ini aku agak melambat terus terang ya. Karena tandem aku kan biasa kalau dilapas kan tandemnya banyak. Nah, jadi aku nih misalkan baca katakanlah satu lembar nanti temanku nyimak. Oh iya nanti bu salah nih bu, ini kan surat Al-Kahfi loh bukan Al-Baqarah. Iya kan. Al-Baqarah misalkan 168 hampir mirip gitu kan. Nah, kita kan bisa ketukar-tukar kan. Nah, kalau sekarang kan aku nyari sendiri jadi sementara tuh kalau aku lagi hafalan juga Keanu kan lagi bingung sama gamenya. Oh iya kan. Jadi apalagi anak umur ABG gitu ya, kayaknya asik benar sama dunianya. Aku kaget-kaget sendiri. Jadi aku hafalan, dia di situ lagi, dia mungkin belum bisa ngikut kali ya hafalannya. Iya. Aku juga nggak mau terlalu maksa. Nah, tapi agak sedikit membuat terganggu ritmenya si hafalan itu. Ini pertanyaan terakhir nih ya dari @wistorate_. Kalau bisa mengulang waktu, apa yang akan dilakukan seorang Angelina? Kalau bisa mengulang waktu, banyak yang mau di ini yang mau dilakukan. Pertama, ketika memutuskan untuk memilih satu profesi, aku harus mengkalkulasi dulu, ya kan. Gak boleh ceroboh, gak boleh gampang percaya, harus lihat sana sini pakai mata beneran sama pakai mata hati, sehingga kita gak bakal terkibul dengan kebaikan orang yang akhirnya justru hanya akan menjerumuskan. Kedua, ketika aku boleh membalik waktu, aku pengen Mas Aji masih ada sih, pengennya begitu. Karena even aku di dalam penjara ya, ketika aku udah ada membayangkan Mas Aji, aku ngerasa kuat aja. Jadi cuma aku membayangkan kan, doang ngerasa kuat. Jadi aku tuh misalkan udah ngedrop banget nih, ya kan. Nanti aku bisa ngomong sama Mas Aji kan. Aku itu aja udah bikin aku kuat. Jadi aku ngerasa udah kayaknya aku kok nggak sanggup nih ya. Ntar aku pokoknya tiba-tiba dapat kekuatan aja. Atau nggak aku lagi sholat tiba-tiba aku bisa ngelihat dia di pojok. Sudut penjara mana gitu. Iya, dan itu bikin aku jadi ngerasa bahwa dia ada. Makanya kayaknya cowok-cowok yang mendekat aku tuh udah malas dengar cerita aku ini ya kan. Jadi dia ilfil duluan dan gak pernah mau mendekat lagi. Karena aku ngerasa bahwa kalau Mas Aji itu even dia gak ada tapi dia ada.
dalam hati dan pikiran. Dalam hati, dalam pikiran, dan bagi aku sih berwujud ya. Maksudnya aku tuh bisa merasakan kekuatan itu. Tapi intinya, nih sorry Yanji ya, berarti akan sulit dong menerima orang yang exactly sama gitu. Kayaknya sih memang gak mungkin dapat yang sama ya. Cuman kan benchmarknya aku ini yang aku harus turunin ataupun tidak aku compare apple to apple. Takutnya kan maksudnya aku gak bisa compare ini Mas Aji sama ini gitu kan, gak bisa banget. Aku harus mulai menghilangkan atau mengeliminasi sedikit lah jangkauan pemikiran aku terhadap mendapatkan sosok suami yang seperti Mas Aji, karena itu kan udah gak mungkin. Nanti aku dipikirnya halu, terlalu banyak mengharapkan yang seperti Mas Aji, dan itu gak akan ada. So sekarang aku lagi punya benchmark sendiri, yang penting aku bisa punya teman buat hafalan. Kan itu Mbak Fen seru banget loh, abis sholat, mau sholat subuh, apalagi paling enak tuh nungguin waktu duha sama suami itu tandem-tandeman baca Al-Qur'an. Itu luar biasa nikmatnya. Aku aja belum pernah kebayang, walaupun aku sudah membayangkan. Kan kayaknya enak nih. Jadi tiap hari kita nambah-nambah hafalan tuh enak banget, karena kan lucu, misalkan aku satu ayat aja dia dulu misalkan dibalas apa ya, surat apalah, surat Ar-Rahman lah ya. Ar-Rahman ya kan, alam Al-Qur'an. Itu kan disambung sama suami, itu kayaknya enak banget gitu. Terus kalau ada salah-salah ntar suami yang ngoreksi kan. Nah, aku membayangkan sih seperti itu. Nah, tapi ya. Wah, ya, tapi sekali lagi ya. Aja ke Allah. Memang kalau dari semua kehidupan kita memang punya ekspektasi. Betul. Tapi sekali lagi ya, Allah yang benar-benar sangat menentukan. Itu harus kita amini ya guys ya. Nah, ini pertanyaan dari aku terakhir. Angie, orang tua nih ya. Aku lihat Papa Lucky begitu support, bangga. Waktu soalnya tayangan awal-awal Kima Entertainment tuh papahnya Angie. Iya ya, ternyata opa dulu ya, ayah saya yang tampil. Yang sampai cerita siapa Angie dari kecil. Aku aja nonton sampai nangis loh. Itulah cinta seorang bapak. Betul. Jadi apa nih yang ingin diucapkan untuk Papa sama Mama sama Keanu ya? Kalau buat Mami, Papi, Keanu, komentar kalian bertiga nih sangat mempengaruhi hidup aku. Kalau orang lain mau komen aku apapun itu, mau dari yang pahit sepahit-pahitnya ataupun mau sanjung-sanjung-sanjungnya, itu pasti aku ada dalam tahap yang alert untuk menetralisir. Kalau orang udah menghina aku bisa bilang udah lanji gitu kan. Kalau orang terlalu memuji aku selalu bilang jangan terbuai Yanji gitu. Tapi kalau oma, opa sama Keanu yang udah ngomong, itu aku bisa kepikiran 3 hari 3 malam. Jadi misalkan ayahku udah komen, itu aku bisa gak tidur, dan itu bisa bikin aku harus berpikir ulang untuk memperbaiki sikap aku. Jadi 3 people yang memang really matters in my life itu adalah mereka bertiga, dan aku berterima kasih sekali karena ayahku itu kan juga diserang sama lingkungan terkecilnya. Artinya pasti ada komunitas-komunitas yang kurang bisa menerima keberadaan iman aku kan. Dan itu gak mudah, pasti mbak kan juga berasal dari yang ya heterogen agama itu kan ada, dan Bhinneka Tunggal Ika lah. Iya, dan orang gampang berucap toleransi, tapi gak gampang untuk bertoleransi sesungguhnya. Betul. Karena dalam hati kecil kayak saya juga mungkin kan maunya Keanu begini, tapi pada kenyataannya Keanu nggak begitu. Adalah mungkin kita, enggak kok, nggak apa-apa kok. Ya nggak apa-apa, tapi kan dalam hati kecil kita kan siapa yang tahu. Jadi aku coba untuk selalu nyenengin Mami Papik. Tadi malam aku ngajak jalan-jalan gitu. Artinya komentar orang buat Oma Opa itu, aku sih maunya nggak ada, karena kan mereka udah tua. Kalau mau komen ke aku aja deh, aku udah biasa dengan komen kan. Nah, kalau Oma Opa kan udah tua, jadi kadang-kadang menanggapi itu terlalu sensitif gitu. Tapi aku bersyukur Mbak, alhamdulillah, ini subhanallah walhamdulillah gitu, karena ayahku tuh masih sangat logis. Jadi kecerdasan intelektual papi saya tuh itu sangat terukur dan benar-benar sistematis, sehingga dia juga dalam mengarahkan aku tuh masih menggunakan metode-metode analisa, metode-metode pengukuran dalam mendidik dan juga menasehati ya. Iya, jadi aku agak merasa alhamdulillah kalau mama saya kan mungkin udah mulai agak tua dan ya ada linglung sedikit, gitu. Itu makanya kita hati-hati Mbak, jangan sampai karena perempuan tuh paling rentan dengan penyakit dimensia kan. Nah, jadi aku harus melatih otak mami saya tuh untuk
mengenali tempat lagi gitu loh. Kadang-kadang kan udah mulai lupa nama kan. Karena mami saya tuh mungkin kan ketika saya di dalam terus kakak saya meninggal nggak punya teman untuk bicara. Nah sementara kan ayah saya tuh yang seminar kemana-mana kan, jadi otaknya tuh kayaknya working lebih daripada Pentium 456 kan. Tapi intinya kalau mama itu pada saat yang jadi dalam dia tidak merasa kesepian atau tertekan atau kayaknya gimana? Sih nggak pernah diungkapkan ke aku ya, cuman kalau aku lihat ketika sekarang mamam kan itu kan kena demensia, tapi belum akut, masih level 1. Jadi kadang-kadang masih lupa, ini siapa ya? Gitu. Nah, itu karena nggak ada tandem untuk bicara selama aku di penjara 10 tahun. Oh, jadi kalian cuma berdua ya? Aku cuma berdua, kakakku meninggal ketika di tahun keempat aku di dalam penjara. Wow. Jadi mamaku mungkin di situ nggak punya teman bicara, akhirnya otak kanannya itu kurang dilatih. Nah, sehingga juga ya kanan dan kirinya ini nggak bisa sinkron dan sekarang emang demensia tingkat awal sih. Jadi aku harus ngajak nganterin dulu mami kemana, ntar kasih tahu lagi ini tempatnya ini ya, ini tempatnya ini gitu. Jadi apa yang ingin diucapkan mama papa dan Keanu? I love you very very much dan kalian itu irreplaceable, pokoknya betul-betul nggak akan ada yang bisa digantikan. Wow, ya guys itulah cerita dari seorang Angelina Sondah, tentunya aku aja yang di sebelahnya ya, banyak sekali langsung mengambil hikmah ya. Salah satu adalah ujungnya kita akan kembali kepada Allah. Betul. Kalau kita dikasih jodoh, jangan lagi berpikir bahwa hal keharmonisan itu karena kita naik private jet atau itu karena betul. Suami kita memanjakan dengan barang-barang mewah, tapi hanya sesimpel itu, habis sholat subuh kita tandem-tandeman Al-Quran sampai waktu duha, dan saya habis ini akan belajar sama Abi cara belajar ikhra dulu. Malu nih sama Angie. Aku ada ini, ada guru ikhra jam-jaman. Sama Angie, wah dia lagi masak gimana caranya guys. Tapi benar loh, 17 juz dalam waktu berapa tahun? 10 ya, lama 10 banget ya. Itu ya. Tapi bukan baca loh guys, hafal. Jadi itu luar biasa, itulah cara Allah. Karena merubah sayang seseorang banget sama Angelina Sondah. Juga pasti banyak banget hal-hal prestasi juga, hal-hal positif yang telah dilakukan seorang Angie dalam semua profesinya ya. Jadi politisi perempuan di DPR RI periode berapa? Aku dari 2004 ya, sampai lupa tuh 2004. Iya ya, 2004. Karena habis itu 2009 aku masuk. Iya benar. Iya. Dan pokoknya Angie aku doakan luar biasa ya, ini adikku yang benar-benar inner beauty-nya nyata. Ya, mudah-mudahan istiqomah terus ya Angie, bahagia. Amin. Dan aku juga doakan untuk mendapatkan jodoh sejatinya. Amin ya Allah. Jodoh dari Allah yang terbaik. Amin. Dan gitu Keanu, by the way Keanu boleh masuk boleh politik? Enggak. Oh, kalau Keanu masuk politik, aduh jauh banget. Boleh enggak? Aku enggak akan pernah mengarahkan dia mau jadi apa karena oh, aku gitu? Bener. Jadi aku karena mungkin aku merasa ya namanya kita sebagai seorang ibu kan, aku sebagai seorang anak posisinya ayahku maunya begini, akhirnya aku masuk Islam. Aku tidak mau over ekspektasi gitu dan akhirnya aku nanti kecewa. Jadi belajar dari ayah saya, aku tahu itu menyakitkan. Jadi ketika kita udah berharap kepada anak kita untuk begini, akhirnya nggak begitu, kita nanti jatuh lagi. Jadi aku hanya mau yang penting Keanu iman Islamnya tetap, dia jadi anak yang soleh, dia menjadi anak yang bisa mengangkat harkat dan martabat orang tuanya. Okay, guys, thank you banget nih khususnya buat Angelina Sondah, perempuan yang tegar, kuat, dan sekarang menjadi satu ikon baru ya. Insya Allah perempuan ya, tegar, hashtagnya ya. Iya gitu ya. Thank you ya Angie ya. Sama-sama, untuk waktunya dan sharingnya. Dan guys, selalu nonton Vena Melinda Channel, akan banyak sekali bintang tamu dengan segala cerita hidup dan prestasinya membuat kalian bisa melek apa sih artinya kita hidup di dunia ini. Sekali lagi, thank you so much for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.